Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel MCD Games dan Div. Kembali lagi bersama saya di channel MCD Games dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang update terbaru yang akan datang pada tanggal 5 dan bulan 5 ya guys. Yang pastinya itu ada event yang sangat kalian tunggu, khususnya itu para user Cavalry ya guys ya. Para user Cavalry pasti bakal seneng ya guys tentang update nanti ya guys ya, di tanggal 5 bulan 5 itu ya guys. Untuk sebelum lanjut pembahasan tentang update di tanggal 5 bulan 5 tersebut, alangkah baiknya kalian bantu Bang Yusid dengan cara subscribe dan like yang pastinya ya guys ya. Bang Yusid akan kasih tahu tentang info terbaru tentang game Rise of Kingdom pastinya ya guys ya. Oke guys, jadi di video kali ini Bang Yusid akan ngasih tahu tentang update terbaru atau bocoran sedikit yang ada di grup Facebook ya guys ya. Dari grup Facebook, mungkin teman-teman yang udah join grup Facebook kalian bisa tahu update itu ya guys ya. Jadi di tanggal 5 itu bakal ada update skin ya guys ya, skin kota ya guys ya. Jadi skin kota itu khusus user Cavalry ya guys ya. Jadi buat kalian nih yang para user Cavalry, jangan lupa untuk nabung gems kalian ya guys ya. Di sini Bang Siri udah nabung 10.000 gems ya guys ya. Jadi Bang Siri adalah user Cavalry dan Bang Siri bakal nabung gems untuk skin atau kota ya. Skin kota tersebut ya guys yang pastinya ya guys. Dan buat teman-teman yang belum join grup Facebook ROK-nya, kalian bisa klik aja link di deskripsi ya guys, agar kalian bisa join juga dan kalian bisa saling sharing tentang game Rise of Kingdom yang pastinya ya guys ya. Oke guys, jadi buat kalian nih yang para user Cavalry, jangan lupa untuk ngumpulin AP kalian ya. AP kalian dikumpulin karena di event kali ini kita bakal ngeborosin AP kalian ya guys, untuk mencapai level 25 kalau nggak salah ya guys. Jadi kalian bayar 7.000 gems dan kalian bakal dapat reward yang sangat wow ya guys ya. Terutama itu kepala botak ya guys, yang legend itu ya guys, yang kalian incar-incarkan, kalian idam-idamkan ya. Khususnya para player F2P lah ya guys, kalian tahu lah ya seberharganya kepala botak itu ya. Jadi buat para F2P club ya guys ya, para F2P club, jangan lupa untuk kalian nabung gems kalian jauh-jauh hari ya, karena di sini eventnya tanggal 5, dengar-dengar ya guys bocorannya, kalian bisa cek aja nih dia dari Facebooknya ya guys. Nih Bang Yusid bakal liatin, nah kalian bisa baca ya guys ya. Nih guys, Bang Yusid liatin, nah ini dia ya guys ya, ini dari screenshotan yang Bang Yusid liatin di grup Facebook ya guys ya. Jadi ini adalah bocoran Lilith atau developer Rise of Kingdom bahwa nanti tanggal 5 bulan 5 2021 bakal ada skin terbaru, yaitu di event museum ya guys ya, museum ini ya guys ya. Dan kalian bakal langsung saja kumpulin gemsnya dan kalian bakal langsung saja beli ya guys 7.000 gems. Dan kalian jangan khawatir, 7.000 gems itu kalian bakal kembali total lagi ya guys, 7.000 gems lagi ya. Jadi kalian nggak bakal rugi ya guys, asalkan kalian bisa nabung AP kalian ya guys ya. AP kalian itu harus minimal, kalian harus ada banyak lah ya guys. Kalau nggak ada banyak AP ya, kalian rajin-rajin farming ya guys ya, farming dulu ya guys, farming Barbarian Fort ya guys ya. Kalau nggak farming Barbarian Fort, kalian juga bisa cari SDA, karena di situ kalian bisa dapat item yang akan ada di event tersebut ya guys. Yang pastinya nanti Bang Yusid bakal bahas lagi lah tentang cara ngedapetin item agar cepet ya guys ya, agar cepet level 25 gimana caranya, nanti Bang Yusid bakal bahas lagi di next episode ya guys ya. Jadi dipisah ya episodenya ya, nggak di video ini. Jadi Bang Yusid bakal bikin cara agar kalian bisa dapat reward sampai level 25 itu ya guys ya. Oke okay? Jadi jangan lupa untuk nabung gems kalian, dan itu dia update-nya. Dan misalnya hanya bisa ngasih info, sekedar ngasih info segitu doang, karena dari leader itu juga cuma ada infonya kayak gitu doang guys. Jadi jangan lupa untuk di share ke teman kalian ya, agar teman kalian bisa tahu info update tentang ROK yang akan datang ini guys. Misalnya sih nggak sabaran ya, karena misalnya ini adalah user Cavalry ya kan.
ini MCD juga udah pakainya skin cavalry ya kan. Jadi buat kalian yang user cavalry, ini dia cavalry ya guys. Jadi MCD bakal ngoleksi skin cavalry ya guys. Hidup user cavalry dan infantry juga hidup dan juga acer. Oke guys, mungkin videonya segitu doang karena MCD hanya ngebahas sedikit aja ya guys ya. Dan btw ini MCD rekamnya pas mau sahur ya guys. Jadi jangan lupa sahur dulu ya guys dan semoga puasa kalian juga lancar ke depannya. Oke guys. Jangan lupa untuk sahur dan sampai jumpa di next video MCD bakal bahas tentang cara dapetin HP level 25. Oke. Bye.